Dalam perjuangan kita juga, kita lihat sekarang ini orang-orang Islam lah, negara orang Islam amat tertinggal dalam keadaan social justice. Social justice. 10 negara yang berakhlak Islam di dunia ini, tak ada satu pun markah dapat kepada negara orang Islam. Yang pertama kita kata yang diiktiraf sebagai negara social justice yang paling tinggi, New Zealand. Diikuti dengan Denmark, diikuti dengan Finland, diikuti dengan Sweden. Ini negara-negara yang social justice-nya begitu tinggi, yang dijelmakan oleh kerajaan-kerajaan Islam terdahulu. Kita baca ya Umam Abdul Aziz, padam pelita bila nak tulis surat kepada keluarga. Pasang pelita kerajaan bila nak tulis surat pada pegawai kerajaan. Kita baca. Tapi dia diadopt oleh masyarakat Eropah di zaman kehebatan mereka sekarang. Saya kata macam pelarian. Terdaftar saja pelarian di Sweden. Dia tak ada sebagai. Maka mereka akan terus dapat. Orang panggil roti kepada aur makan. Roti ini makanan, kepada pakaian, makan tempat tinggal. Di Jerman pun begitu juga. Kita ada pelarian mati, ada yang mati dijumpa kubur di Wangklian. Kita tak bezakan antara pelarian yang lari kerana nak dibunuh kerana politik dengan pelarian yang datang cari makan dan sindiket pelarian. Kita tak bezakan. Jadi ini yang kita lihat soal social justice itu. Kita tengok sekarang. Masalahnya sekarang, masalah kerja, masalah orang tak makan. Kekurangan pendapatan. Tapi tengok Langkawi sekarang. Hotel yang pekerja 70 orang, tinggal 20, buang 50. Buang 50 ni, dia hiduplah dengan wang sok-sok, RM500 sebulan lebih kurang. Gaji dia katalah 2,000 setengah. Sekarang tinggal 500 hanya untuk bayar sewa rumah. Nak cari makan macam mana? Tu yang kita pilih kawilah tengok orang pakat pi mengai penuh. Di antaranya pasalah. Kerja kata. Tu apa Malindo. Dekat 2,000 orang kena buang kerja. Ada yang pakai uniform kan buka restoran. Para mugari dia, harap Datuk Jo tolonglah seorang. Yang lain-lain. Ha? Fakur Hadi tak boleh lah. Jalan sepak tikak pun nak rebah lah. Tak boleh lah. Jadi kalau kita tolong seorang, bukan penyelesaian. Tapi masalahnya masalah berat sekarang ni. Saya biasa duduk di ni sembang. Ada nak jumpa orang besar. Sembang di hotel 5 bintang di Colombo, 6 petang sampai 7:30. Kami dua orang tu ya. Sat lagi panggil lah orang hotel tu duk kira, mai kira. Dia pun tengok-tengok, dia kata tak payah kira lah, hari ni belanja lah. Sebab nak buka mesin kira pun dua orang ni petang ni. Ya, 7 kadang sekarang. Airport kalau start tak kira, airport Pulau Pinang pukul 7 malam boleh main sepak agak. Boleh main 3-4 kepala. Pelupuk. Orang tak ada. Kiranya masalah ni serius sekarang ni. Masalah orang hilang pekerjaan. Bagaimana nak buat sebab itu dalam parlimen. Nak lulus untuk bantu orang ni. Kita dari parlimen sokong. Tapi tengah-tengah duduk begini. Peruntukkan kepada jasa 85 juta. Lagi apa PKPA tu? Menggerak komuniti pula lagi. Dan sekarang ni kena tumpu kepada rakyat ni nak fikir. Tengah-tengah rakyat duk fikir begini ni, Kelantan naik gaji. Masya Allah. Bercakap Sayyidina Umar menangguhkan hukuman hudud apabila berlaku ekonomi yang merosot kerana rakyat ramai mencuri, bukan kerana jahat tapi nak makan. Masa ini naik gaji. Kemudian naik gaji backdated pula. Beli kenderaan baru. Bercakap dengan nama Islam. Jadi orang melihat
sekarang ini Islam hanya disuruh fiqh dan jurisprudence, tak ada soal social justice. Inilah yang berlaku kelemahan di dunia Islam sekarang. Tambah kalau kita nak cakap pula soal Islam agama perdamaian, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Kita pergi ceramah di New Zealand atau Switzerland. Bersaudara orang Islam dan sembelih orang Islam di merata-rata. Di Pakistan, di Afghanistan, di Iraq, di Syria, di Yaman, di Libya. Semua orang Islam berperang dengan orang Islam. Mana dia innamal mu'minuna ikhwah? Sebab itu kita kena bertanya balik sekarang. Apakah kita ini ikut agama Nabi Muhammad ataupun kita dah agama lain? Na'udzubillah. Kita berasa yang kita ni ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya kita dah agama lain. Sebab pengikut Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad yang membawa kesejahteraan. Dalam masa sekejap saja mereka dapat menonjolkan satu sistem civilization dalam dunia ini. Sekarang kita mengaku kita Islam, orang boleh melihat negara-negara yang kuat dengan banyak universiti Islamnya, banyak dengan pondoknya, banyak dengan semua, penuh dengan kecelaruan. Sebab itu kena melihat semula ke dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan kita melihat Arab, kita kena melihat Al-Quran. Sekarang satu demi satu negara Arab iktiraf Israel. Apakah Malaysia akan ikut langkah itu? Wallahu'alam. Artinya, umat Islam secara umumnya mengaku kalah dan mula iktiraf Israel. Bahkan negeri yang tak mengiktiraf Israel akan diperangi bersama oleh Israel dan negara orang Islam untuk menghentam negara yang tidak mengiktiraf Israel. Ini yang berlaku di dunia ini, dan saya yakin dalam keadaan shifting of power daripada barat ke timur ini, Islam akan muncul di celah-celah itu. Tapi kita kena berani membuat satu reform, satu perubahan, pengakuan dan balik kepada Islam rahmat untuk semua. Bukan Islam rahmat untuk Melayu, rahmat untuk Cina, rahmat untuk Kadazan, rahmat untuk Iran, rahmat untuk Saudi, tidak. Dia rahmat untuk semua, rahmatan lil alamin. Mesti kita pergi ke arah itu untuk menonjolkan semula bagaimana Islamic civilization di Cordova membawa satu cahaya kebangkitan civilization di Eropah kira-kira 1000 tahun dulu. Dan sekarang kita lihat cahaya itu ada pada mereka. Di dunia Islam itu penuh dengan kegelapan, dan inilah yang kita nak berani buat perubahan itu. Soal social justice sekarang ini mesti menjadi agenda kita. Alhamdulillah, kalau kita lihat dalam manifesto Pakatan Harapan, walaupun tidak perfect, tapi ia penuhi ciri-ciri untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Dia berikan, saya tidak ambil masa yang panjang, itu pun dah panjang dah tu. Dan kita harap semuanya, kita akan bekerja kuat. InsyaAllah, pandemik ini akan berakhir dengan adanya vaksin nanti, kita yakin. Sebab penyakit ni dia datang, kadang-kadang dia hilang bila ada ubat tertentu. Dulu di Sebarang Perai, ni satu cerita sikit lah, kalau orang nak pergi Minang, dia cerita sebut nama kampung tu sensitif. Orang akan pergi tengok anak dara baru balik mandi. Pasal apa? Nak tengok kaki. Waktu itu ada dia muka elok, hidung mancung, pinggang bagaikan kerengga, dada bidang, rambut mayang mengurai. Masa tu orang tak pakai tudung je lah. Segak. Kening ni halus bagaikan bulan sabit, pipi bagaikan pau dilayang. Tapi orang nak pergi Minang, orang tengok kaki. Sebab waktu itu ada penyakit untut. Kaki tu dia. Orang panggil kaki gajah, hadas sebuah daerah di Sebarang Perai. Tapi lah ni tak ada dah penyakit tu, kerana ada ubat yang akhirnya penyakit untut tu hilang. Dan satu ketika dulu kita tahu kenapa British buat hospital di Sungai Buloh tu untuk penyakit kusta. Kadang-kadang tu telinga sebelah tak ada, dia kena makan. Hidung tinggal lubang ya, ni batang hidung tak ada. Penyakit kusta tu jadi dia orang tu dah baik dia tu, kadang British tak bagi balik kampung. Mereka buatlah kerja-kerja pertanian di sekitar Sungai Buloh itu.
Kalau gila, tanya rambutan dengan tampoi. Tanya rambutan tampoi. Yang amat nisfu masuk belum-belum tu, itu tampoi. Dia dulu. Dan kita balik sekolah dulu, kita singgah tengok dulu orang-orang gila yang ditambat di bawah rumah. Maksud tu ramai orang nyakit gila ni. Sebelah kata sebuah kampung tu ada 5-6 orang. Lah ni, tak ada lah. Lah ni jenis hak gila babi banyak lah. Gila tebuk atap, gila backdoor, gila macam-macam lah. Tapi penyakit tu kita nampak hilang lah, tapi ada pun pelik. Tapi dia datang pula sekarang ni penyakit ini. Macam kita tak tahu apa dia yang berlaku sekarang. Negeri yang paling teruk sekali, negeri yang paling maju, Amerika. Mati dah dekat suku juta. Amerika, England, Perancis, Itali, semua negeri maju, negeri teknologi paling hebat. Depa ada nuklear apa semua, tapi baik benda ni nuklear pun tak jalan. Sebab apa? Hak yang nak petik fuel nuklear tu pun kena penyakit. Jadi di White House tu berapa orang dah kena. Sebab itu kita kata Allah Maha Berkuasa. Maha Berkuasa kita. Firaun Namrud jatuh dengan serangan nyamuk, terpikat dulu, mana nyamuk pak gitu ya, jatuh di antara puncara. Firaun jatuh dengan serangan katak, katak betul, Malaysia lah katak lain, ni katak betul antara punca, banyak yang punca yang lain. Dan sekarang ni mungkin berlaku shifting of power ni, sedang berlaku dah, memang sedang berlaku, dan ditambah lagi cepatnya itu dengan pandemik ini. Sebab semua dunia ekonominya negatif, yang positif hanya China. Positif hanya China. Dan perubahan sedang pergi kepada East, dan East inilah kita harap Malaysia, termasuklah kita daripada Pakatan Harapan dan Islam itu sendiri, mesti muncul iringi dengan perubahan kuasa ini, dengan kita balik kepada hujah-hujah Islam itu sendiri. Hanya setakat ini dulu saya ucap terima kasih sudi menjemput saya. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, siru ala berkatillah, saya dan kita semua meresmikan konvensyen Parti Amanah Negara Negeri Kedah bagi kali yang kelima. Sekian, terima kasih semua.